Halo guys, saat ini saya ada di kebun pepaya California, tepatnya di Desa Selotumbeng, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Ini salah satu komoditi di desa kami. Nih. Ya. Ini pepaya California, produk dari Desa Selotumbeng, Kecamatan Mirit. Ayo kita lihat-lihat. Banyak sekali di sini ya. Kalau beli di sini 1 kilonya hanya 3.000. 3.000 sampai 4.000 ya. Untuk yang ukuran pepaya seperti ini. Mungkin kalau di kota mungkin 10.000 atau mungkin 12.000. Nah, ini coba kita lihat-lihat. Oh, ini ada yang udah matang, guys. Matang dari pohon nih. Ini contohnya udah matang dari pohon. Dadah dulu. Dadah dulu. Halo, guys. Nih, ini matang dari pohon. Mari kita lihat. Wah, ini yang enak ya. Ini matang langsung, bisa langsung dimakan. Tung tung. Ya. Yang lain juga banyak, tinggal dimana. Nih, ini udah mulai matang. Pepaya California. Ini adalah satu lagi matang yang gede. Ya, ini guys. Matang, guys. Nanti kita ambil satu, guys. Poing poing. Selain komoditi pepaya California, ada cabai, jagung, kacang tanah, dan juga palawija yang lain ya di Desa Selotumbeng. Itu jagungnya hijau. Ayo, guys. Nah, ini super ini ya, gede ya. Bentuknya ada yang lonjong, ada yang bulat. Nah, ini matang lagi, guys. Nah, ini mau jatuh nih, guys. Nanti kita makan. Nah, coba sampai sana. Berapa pohon? Ini sekitar berapa puluh pohon ya? Nah, sekitar 100 pohon ini ya. Ini warga kota yang ingin membeli langsung dari pohonnya bisa di sini. Atau mungkin ngambil minta boleh. Minta satu boleh ya? Boleh. Kalau minta sekarung boleh nggak? Sekarung juga boleh. Ini cabainya cabai kayak gini, namanya di sini cabai setan. Cabai rawit setan, guys. Nah, cabainya gitu. Kalau di Bandung merah alias cengek domba. Kalau di sini cabai rawit setan. Kalau makannya terlalu banyak di perut bisa mules. Nah, itu. Nah, sangat indah pemandangannya, guys. Di desa. Ini ada terong juga. Terong, guys. Di sini juga ada komoditi terong. Oke, guys. Oh, ini ada pohon cimplukan, guys. Saya liatin dulu, guys. Ini bisa buat obat, guys. Nah, ini, guys. Namanya pohon cimplukan. Di sini gratis, guys. Nih, kita makan. Oh, ini busuk ini. Nah, pokoknya ini bisa buat obat, guys. Yang udah mateng apa masih mentah? Yang udah mateng. Coba. Jatuh, ambil yang udah matang, coba liatin. Matang, guys. Lah, guys. Banyak ini, guys. Cimplukan. Wah, belum pada matang, guys. Belum pada matang, guys. Tadi matang jatuh, woi. Tiga. Nah, ini guys yang buat ini makan, guys. Jadi obat. Oke, guys, sekian laporan dari kampung Desa Selotumbeng, Kecamatan Mirit,
Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like channel Bandung Gaya.